Hal serupa juga berlangsung di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Masjid Ar-Rahman Balikpapan melaksanakan sholat Idul Fitri. Protokol kesehatan tetap diberlakukan bagi jemaah yang sholat. Masjid Ar-Rahman ini berada di zona merah virus corona yang didominasi pasien PDP dari klaster Goa. Meski demikian, pengurus masjid tetap menggelar sholat Idul Fitri. Untuk menekan penularan virus corona, pengurus masjid tetap memberlakukan protokol kesehatan. Hari Selasa itu bahwa Balikpapan memberikan kelonggaran untuk melaksanakan sholat Id. Ya kan? Berpacu dari itu langsung malamnya kita rapat dari seluruh pengurus dan jamaah menghendaki kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam pertengahan jalan lagi rapat, ada berita susulan. Ya kan? Ada berita susulan yang menyatakan bahwa perubahan himbauan untuk tidak melaksanakan. Tapi sepakatan bersama bahwasanya seluruh pengurus dan jamaah semua Masjid Ar-Rahman mengadakan tetap sholat Id dengan catatan mengikuti protokoler apa yang disampaikan pada tanggal 19